Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di HZ Channel. Pada video kali ini gue akan melanjutkan video gue yang kemarin, yaitu cara membuat edge di Rubik 6x6 ya. Kemarin gue sudah menyelesaikan center di Rubik 6x6. Nah, sekarang gue mau menyelesaikan edge-nya ya. Baru nanti kalau edge sudah selesai, kita selesaikan dengan rumus Rubik 3x3 ya. Oke. Sebelum itu, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya channel gue, agar channel gue ini lebih berkembang lagi. Dan kalian pun akan mendapatkan video-video menarik tentang Rubik ya dari channel gue ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari gue kalau gue upload video ya. Oke, gue mulai aja. Selamat menyaksikan video dari gue. Nah, sekarang gue mau menyelesaikan edge yang warna merah putih dulu ya. Sebenarnya bebas sih kalian mau nyelesain dari yang mana, tapi gue mau dari yang merah putih dulu nih. Merah putih, nah ini ada merah putih yang ketiga, kita akan masukin ke sini. Nah, caranya si edge ini akan kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Oh sorry ya, ini kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan sini ya. Kita pindahkannya caranya R U aksen R aksen. Nah, maka dia akan pindah ke sini. Nah, lalu kita masukkan edge merah putih ini ke sini ya. Caranya, atau yang ini kita kesinin sama aja ya. Kalian mau ini ke sini boleh, ini ke sini boleh. Kita ini aja ke sini ya, biar lebih mudah dipahami ya. Jadi kita pindahkan langsung 3 ya. 3 sama yang atas. 3 ini ke sini. Nah. Ini sudah jadi 3. Kita langsung tukar aja, ganti sama yang belum jadi ya. Rumusnya L aksen U L. Nah, ini yang 3 ini kita balikin lagi ya. Biar enggak rusak. Kita balikin aja. Nah, merah putih ini sudah jadi 3 ya. Kita cari satu lagi. Merah putih. Memang kalau baru pertama itu kita nyarinya agak sulit ya, karena banyak. Tapi kalau udah ada yang jadi itu agak mudah ya mencarinya ya. Nah, ini merah putih ya. Kita masukin ke merah putih sini. Nah, merah putih ini kita akan pindahkan ke sini. Nah. Kita pindahkan ke sini, rumusnya R U aksen R aksen. Nah, ini kita langsung masukin aja ke sini. Dua-duanya ya, dua layer satu apa atas dua ini ya. Ini sudah jadi. Nanti kita gantikan dengan yang ini yang belum jadi. Rumusnya L aksen U L. Nah, ini kita balikin lagi ya. Nah, ini merah putih sudah jadi. Sekarang kita cari, kita mau buat yang kita buat biru merah dulu deh ya. Biar lebih mudah, biru merah. Ini biru merah. Ini kita pindahkan saja ke sini ya. Sini ya.
Ini kita masukin aja. Nggak apa-apa dia ngelangkah ngelangkah satu pieces juga ya. Nanti kita cari lagi yang lainnya. Kita masukin aja. Ini udah sama. Biru merah, biru merah. Kita tukar sama yang atas. L U L aksen. Ini kita pindahin lagi. Kita cari lagi biru merah. Ini ada biru merah satu ya. Nah, ini kita akan pindahkan ke sini. Oh sorry, ke sini aja deh. Rumusnya L L aksen U L. Nah, ini kita akan langsung masukin aja. Kita masukkan aja sini ya. Kita langsung masukin aja. Yang ini kita kesiniin ya. Jadi 3. Kita masuk, kita tukar sama yang ini ya. Sama yang belum jadi deh pokoknya. Mau yang mana aja. Mungkin syaratnya belum jadi. Kita kembalikan ya. Ini sudah jadi 3. Kita cari lagi yang keempatnya. Keempatnya biru merah. Oh ini ada. Ini akan kita pindahkan sini yang ini ya. Oh salah, harusnya ke sini ya. Sorry. Nah, ini langsung kita eksekusi aja, pindah ke sini, ganti sama yang belum jadi. Kita kembalikan lagi. Nah, lalu kita mau buat kuning hijau. Kuning hijau kita cari. Nah, ini ada. Kuning hijaunya kita eksekusi ke sini. Kita akan pindahkan ke sini. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Sorry. Ini kuning hijau. Yang bawah ternyata. Yang bawah sudah jadi 3, kita gantikan dengan yang ini. Kita geser lagi. Nah, sudah jadi. Ini ada kuning hijau lagi. Ini dia. Ini yang tadi ya. Ini dia. Ini kita pindahin ke sini. Nah, ini kita masukin ke sini ya. Kita akan gantikan dengan yang ini. Sekarang kita cari warna merah hijau. Nah, merah hijau ini berseberangan. Kita tukar dulu ya. Kita gantikan dulu. Sudah. Kita cari lagi merah hijau. Nah, merah hijau ada di bawah. Nah, ini juga ada. Nah, kita eksekusi yang ini dulu nih. Merah hijau.
Kita masukin aja langsung. Kita gantikan dengan yang belum jadi. Kita cari lagi merah hijaunya. Nah, ini ada. Ini akan kita pindahkan ke sini ya. Kita gantikan dengan yang ini ya. Lalu merah hijau satu lagi nih, kita geser ke atas karena kita mau masukin ke sini. Kita tukar dengan yang belum jadi. Rumusnya sama ya, paling R, U, R aksen. Sekarang oranye putih ya. Orange putih. Kita cari orange putih ada di sini. Nah, kita turunin aja. Kebalik, ini harusnya ada di sana ya. Kita putar aja. Posisinya dari atas kita putar aja. Sudah masuk, kita gantikan dengan yang ini. Nanti ini kita masukin juga. Terus ini karena kita udah tahu posisinya, kita langsung eksekusi aja yang ini sama kesini ya. Lalu putih hijau ini ada, dia dari posisi bawah, jadi ini kita kebawahin, jadi ke bawah kita putar aja. Putih hijau kita gantikan dengan yang ini. Sekarang putih hijau yang sini ya. Ini kita kesini aja. Karena dia dari bawah, kita putar aja. Ya. Oh, sorry, harusnya dia ada di sini. Kita yang ini kita geser ke sini. Kalau kalian sudah bisa menyelesaikan Rubik 4x4, 5x5, pasti kalian juga sudah bisa menyelesaikan Rubik ini ya. Lalu putih hijau lagi, kita cari satu lagi. Nah, ini ada satu. Ini kita pindahin ke sini ya, ke sebelah sini ya. Lalu kita masukin aja. Sudah masuk. Kita gantikan dengan ini ya, nanti ya. Ini biru oranye sudah ada, kita ini biru oranye ya.
kita pindahkan ke sini. Oh, sorry, ke bawah sini. Nah, kita masukin aja. Tukar dengan yang ini. Sudah, kalau sudah, kita cari lagi satu. Nah, ini dia biru oranye. Ini kita pindahin ke sini ya. Ini udah masuk, kita masukkan. Tukar dengan yang belum jadi. Cari belum rata. Lalu kita mau menyelesaikan yang warna apa nih, biru putih. Biru putih tadi ya, biru putih belum ya. Ini biru putih nih. Akan gantikan dengan ini ya. Cara lagi biru putih ada satu. Ada biru putih. Nah ini dia. Kita turunkan aja. Masukkan. Ganti dengan yang belum jadi. Nah, sekarang kita biru kuning. Bisa ada dua. Kita cari biru kuning lagi. Biru kuning pas sudah ada dua ya. Jadi kita langsung eksekusi dua-duanya aja. Yang belum jadi kita siapin aja di atas ya. Ini kita nanti kalau langsung mau dijadiin semua, nanti yang kita center ini kita balikin lagi ya. Ini kita langsung mau jadiin langsung 4. Nah. Ini udah jadi, kita gantikan dengan yang atas yang belum jadi. Nanti center ini kita balik-balikin lagi. Nah. Ini kita balikin lagi ke merah atasnya. Nah, terus merah ini kita kesiniin. Gitu. Sudah jadi. Lalu tinggal 3 edge yang belum jadi. Orange hijau ada di sini. Orange hijau ini kita eksekusi dulu yang ini ya. Gantikan dengan menjadi R U aksen R aksen. Sudah jadi, kita masukin lagi orange hijau. Ada di sini 2. Ini sudah jadi 2. Kita langsung masukin aja. Orange hijau udah jadi 3. Satu lagi kita cari ini ya. Yang belum jadi kita atasin untuk menggantikan yang sudah jadi. Lalu orange kuning ya. Tinggal orange kuning dan merah. Kita masukin di sini.
Kita gantikan yang belum, dengan yang belum jadi ya. Ini udah jadi ya. Hijau kuningnya jadi rusak. Jadi kita sambil mixing ini ya, menukar ya, menukar ini ya. Merah kuningnya. Ini merah kuningnya kita kesiniin ya. Warna kuning yang ini kita kesiniin ya. Kita gantikan ini dulu biar jadinya dia bareng-bareng. Kita tukar dengan yang ini. Lalu hijau kuning ini kita pindahkan ke sini ya. Sekarang biru, biru apa, biru merah kita masukkan ke sini ya. Kita gantikan dengan ini. Maka dia sudah jadi semua ya. Udah kan? Nanti kalau sudah jadi semua kayak gini, kita akan eksekusi dengan rumus Rubik 3x3 ya. Nanti di video selanjutnya gue akan kasih tahu kalian bagaimana caranya menyelesaikan Rubik 6x6 ya, dengan rumus Rubik 3x3. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini di Rubik 6x6 cara menyelesaikan edge-nya ya. Nah, next video, nantikan next video ya, cara menyelesaikan Rubik 6x6 finishing ya, dengan rumus Rubik 3x3. Oke, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel gue agar channel gue ini lebih berkembang lagi, dan gue juga lebih semangat lagi untuk memberikan kalian tutorial tentang Rubik lainnya ya. Oke, nantikan video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.